Hai 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 hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan Amanda Silvanya. Apa kabar semuanya saudara? Saya berada dalam keadaan sehat, kuat, bahagia, penuh berkat, dan mukjizat dari kerajaan surga. Sebelum kita masuk dalam renungan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, nama Tuhan saja kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati, sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Renungan pada pagi hari ini, kita akan belajar dengan judul Jalan Keluar dan Jalan Keselamatan. Firman Allah mengatakan demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menampungnya. Saya tahu hidup ini kadang-kadang tidak berjalan sebagaimana yang kita mau. Saya tahu kadang-kadang kita mengalami tantangan, mengalami rintangan, mengalami masalah, dan seringkali masalah tersebut membuat kita kaget dan membuat kita bisa mundur dari Tuhan. Tapi firman Allah berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dikatakan Allah setia, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Penulis ayat ini adalah Rasul Paulus. Dia mengalami begitu banyak masalah dalam memberitakan Yesus. Kita mengatakan, Paulus mengatakan dalam segala hal kami mengalami tantangan, rintangan. Hidup kami setiap hari berada dalam maut. Di penjara, dalam lautan, kapalnya terkapar, saudara digigit oleh ular, diancam, dibunuh, penganiayaan, dan sebagainya. Tapi Paulus berkata, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan. Mengapa? Karena Allah adalah setia. Bahkan dalam 2 Korintus 2, ayat yang ke-14, Paulus mengatakan demikian, tapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus telah membawa kami di dalam jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Paulus bukan hanya mau bicara bahwa Tuhan memberikan kemenangan, pertolongan, Tuhan memberikan bantuan, bukan hanya Tuhan setia, tapi Paulus mengatakan syukur Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Jika kita mengalami masalah, Tuhan menjanjikan bahwa kita akan selalu memiliki jalan keluar dan jalan kemenangan. Kita harus percaya bahwa di dalam setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tuhan bukan hanya membawa kita keluar dari masalah kita, tapi Tuhan mau kita menemukan jalan keluar tersebut dan jalan kemenangan tersebut. Bagaimana kita dapat mengalami jalan keluar dan kemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan? Yang pertama, melihat masalah atau persoalan secara proporsional. Artinya melihat segala sesuatu itu yang gak usah lebay, gak usah terlalu berlebihan. Satu hari ada seorang jemaat datang sama saya, bilang sama saya, Pak Pendeta, saya ini ayub jilid 2. Saya langsung mau denger dulu ceritanya. Saya gak mau langsung ketawa, saya mau denger dulu ceritanya. Dan ternyata masalahnya ya berat sih. Tapi kalau dibanding sama ayub yang saya baca di Alkitab, gak sebanding dengan seberat ayub. Banyak kita lebay. Ada anak muda baru ngalamin yang namanya pacarnya marahin dia atau minta putus, mau bunuh diri. Ada orang baru mengalami sedikit kegagalan, langsung merasa dunia berakhir. Mari melihat masalah dengan secara proporsional. Rasa takut, rasa khawatir yang berlebihan bukan hanya melemahkan kita, tapi membuat kita stres. Seringkali kita tuh terlalu membesar-besarkan masalah. Seringkali kita terlalu memfokuskan kepada masalah. Seringkali kita menganggap masalah kita itu lebih besar daripada Tuhan. Bahkan seringkali kita menganggap kita yang paling menderita di muka bumi dibanding orang-orang yang lain. Berilah proporsi dan kesempatan kepada Tuhan agar terlibat dalam hidup kita. Datanglah kepada Tuhan karena Tuhan adalah sumber
Izinkanlah Tuhan memproses diri kita. Dengarkanlah firman Tuhan dan suara Tuhan, dan Tuhan akan memberikan jawaban. Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus tahu betul bahwa Tuhan sumber kekuatan. Pandang masalah dengan proporsional yang tepat. Ia berat, tapi Tuhanmu menyanggupkan engkau. Ia mungkin masalahnya besar, tapi Tuhanmu lebih besar. Ia musuhnya orang hebat, tapi Tuhanmu jauh lebih hebat. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengalami jalan keluar dan jalan kemenangan. Yang kedua, kesukaan saya, memiliki pengharapan. Memiliki pengharapan harus benar dulu, saudara. Bukan hanya sekedar memiliki pengharapan, tapi menaruh harapan. Menaruh pengharapan pada orang lain, pada manusia, akan membuat kita kecewa. Miliki pengharapan hanya kepada satu nama, yaitu Yesus. Karena Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Arahkan pandanganmu tertuju kepada Kristus Yesus Tuhan saja. Agar saudara dapat melewati masalah, dapat melewati tantangan. Memiliki pengharapan. Firman Allah mengatakan pengharapan seperti sawi yang kuat, yang dilemparkan jauh ke dalam tabir hati kita, menjadi sebuah anchor. Dan kitab Amsal dikatakan, karena masa depan semua ada, dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Dia yang berjanji adalah setia. Pegang ayat itu. Allahmu setia. Allahmu tidak pernah meninggalkan saudara. Miliki pengharapan. Apapun boleh terjadi, tapi Tuhan tidak pernah lalai. Apapun boleh terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita memiliki jalan keluar dan jalan kemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang pertama kita katakan, melihat masalah secara profesional. Yang kedua, memiliki pengharapan. Yang ketiga, mengendalikan rasa takut dan khawatir kita. Setiap orang memiliki level rasa takut, rasa khawatirnya berbeda-beda. Ketika kita membiarkan rasa takut merasuk kehidupan kita, maka rasa takut yang berlebihan itu akan menimbulkan cemas, khawatir, dan sebagainya. Dan hal tersebut akan melumpuhkan iman kita. Kita katakan Tuhan bersama dengan orang-orang yang pemberani. Kita mengatakan Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Rasa aman akan bertumbuh ketika kita memiliki iman. Banyak iman, banyak rasa aman. Iman akan bekerja dalam rasa percaya diri dan keberanian. Nantikanlah Tuhan dalam hidup ini. Di tengah pergumulan hidup saudara, ingatlah bahwa masih ada Tuhan. Biarkanlah Tuhan masuk lebih dalam lagi dalam hidup saudara, merubahkan segala sesuatu. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, jalan keluar, jalan kemenangan akan Tuhan sediakan. Bahkan Yesus Kristus sendiri, Dia adalah jalan keluar. Dia adalah jalan keluar. Firman Allah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Selamat bergaul karib dengan Kristus Tuhan. Selamat menemukan jalan keluar dan jalan kemenangan saudara. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Bersama-sama kita datang sama Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Bawa hatimu, bawa imanmu sama Tuhan. Segala perkara dapat ku
dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami mau tetap percaya. Mari bawa hatimu lebih sungguh lagi segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia.